Hai hai hai, jumpa lagi di channel Luna Kepo. Di video kali ini, Luna pengen sharing drama dan film yang dibintangi oleh Jung Garam. Untuk info lebih lengkapnya, yuk langsung saja. Di film ini, dia berperan sebagai pemeran utama bernama Jong Ho. Film ini bercerita mengenai detektif veteran pembuat onar dan detektif pemula yang melakukan perjalanan kerja ke Seoul untuk menyelidiki pembunuhan misterius. Di sini dia berperan sebagai Lee Hyun yang dimana selain satu sekolah, dia juga teman kerja Kim Jojo di restoran barbecue dan juga menyukainya. Untuk season kedua dikabarkan akan tayang 12 Maret 2021. Drama ini bercerita mengenai aplikasi Love Alarm di mana dalam radius 10 meter bisa mengetahui jumlah orang yang menyukai kita. Drama ini disuguhkan kisah cinta segitiga antara Kim Jojo, Wang Sun-ho, dan Lee Hyun. Di film ini, dia juga sebagai pemeran utama yang bernama Jin Tae yang mulai stres setelah membunuh. Film ini bercerita mengenai kehidupan orang-orang miskin yang awalnya beruntung namun terpuruk secara perlahan-lahan. Di drama ini, dia sebagai cameo yang berperan Kan Bilgu Dewasa yang muncul di episode 18, 20, 36, dan 40. Drama ini bercerita mengenai perjuangan seorang ibu tunggal yang bernama Dong Baek. Dia kemudian membuka usaha bar dengan nama Camelia. Drama ini juga dipenuhi romansa cinta antara Dong Baek dengan seorang perwira polisi Hwang Yong-sik, serta kisah lucu anaknya Kang Pilgu yang tak rela ibunya memiliki pendamping lagi. Di film ini, dia berperan sebagai Han Gi-chul yang merupakan pemeran pendukung yang berperan sebagai pencuri yang bekerja sama dengan seorang polisi untuk mencuri uang. Film ini bercerita mengenai kehidupan Jo Pil-ho yang bekerja sama dengan pencuri, namun saat mereka melakukan pencurian, gudang tersebut meledak sehingga ia menjadi tersangka atas meledaknya gudang dan kematian Han Gi-sol. Di film ini, dia masuk dalam deretan pemeran utama yang berperan sebagai zombie yang merupakan zombie yang memiliki perasaan. Film ini bercerita mengenai Manduk yang memiliki 3 anaknya yang heboh saat mereka kedatangan zombie. Di drama ini, dia berperan sebagai Cha Sun-ho yang selalu melakukan konseling dengan Eun-so di mana mengungkap bahwa pembunuh ayahnya. Drama ini bercerita mengenai kehidupan skandal 4 wanita mengenai asramanya. Di drama ini dipenuhi adegan dewasa, sehingga bagi kalian di bawah umur jangan dinonton ya. Di film ini, dia berperan sebagai Dong-woo yang merupakan pemeran pendukung. Film ini bercerita mengenai Jo Jin-wong, seorang detektif yang berusaha menjatuhkan bos narkoba terbesar di Asia, yang bekerja sama dengan Seo Yong-bak, yang merupakan anggota dari organisasi obat terlarang. Di film ini, dia berperan sebagai Se-yun, merupakan seorang penjaga kafe yang tampan, namun memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Film ini bercerita mengenai kehidupan Taeki yang merupakan seorang penyair yang tak puas dengan puisi-puisinya yang kemudian bertemu dengan Se-yun yang membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Di film ini dia berperan sebagai Gwangso muda. Film ini bercerita mengenai bocah SD Jun-ho yang selalu menempati urutan keempat dalam kompetisi. Membuat ibunya tidak sabar, dia mencari pelatih pribadi dan menemukan Gwangso yang merupakan instruktur perenang. Di drama ini, dia juga berperan sebagai pemeran pendukung yang bernama Sung Min-ja yang merupakan teman dari In-sang. Drama ini bercerita mengenai pasangan suami istri yang kaya raya yang terguncang karena anak mereka In-sang menghamili perempuan dari keluarga biasa saja.
drama ini, dia sebagai pemeran pendukung yang muncul sebagai siswa. Drama ini bercerita mengenai kisah cinta antara Kim Tan yang merupakan keluarga kaya raya dengan Cha Eun Sang yang berasal dari keluarga biasa saja. Drama ini juga disuguhkan dengan hadirnya Cho Yong Do dan yang berusaha menarik hati Eun Sang. Nah, itu dia daftar drama dan film yang dibintangi oleh Jung Jaram. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu lagi dengan Nuna Kepo Dah.